Mereka ya yang juga memberikan semangat tahun 90-an dan juga future generation. Dan tim dari Persikabo memiliki jersey berwarna kuning. Dan kita akan lihat pemirsa bagaimana para pemain lebih Darwis. Kanan saya berada Kakang Rudianto. Kakang Rudianto, Kakang lagi, Robby Darwis, Robby Darwis, masih Robby, nyangkut kaki. Sebenarnya udah lewat itu ya, tapi kakinya nyangkut tadi Robby Darwis dari Lucky Octavianto sehingga menjadi sebuah pelanggaran. Lucky tidak memberikan spasi bagi Robby ya untuk bisa melewati dirinya. Dan saya kira ini pelanggaran ya. Nah, ini deh, udah lewat tapi ya kakinya. Dijepit. Ini nanti muncul sport mimin. Ini tepukan yang sangat baik, comeback. Bahaya pemirsa. Sekarang ada peluang yang dimiliki. Ada peluang dari. Ragu. Kita lihat Lucky Octavianto ragu-ragu tadi. Kerja. Ini dia akselerasi yang luar biasa dari Rian Kuni. Iya, saya bisa mengerti mengapa dia begitu diminati rumornya oleh Persib Bandung karena memang manuvernya ya luar biasa Rian ya, langsung memecahkan gembok yang rapat ya dari pertahanan Persib Bandung tadi. Sayang sekali tidak bisa segera untuk mendapatkan penampilan terbaik ya. Dan sekarang bola dilambungkan, sundul saja tadi oleh Ahmad Jumrianto. Umpan ke dalam kembali kali ini. Umpan ke dalam didapatkan oleh Persikabo. Coba untuk terus menekan para pemain. Lucky Octavianto berikan saja bola. Baik. Dan ini menjadi peluang yang dimiliki lagi-lagi. Oh, bahaya kita lempar. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Sukar dipercaya. Di mana Lucky Octavianto melakukan solo run dan mencetak gol ke gawang Persib Bandung dan merubah skor menjadi 0-2. Ya, sulit dipercaya. Aksi yang sangat menawan, yang sangat langka dilakukan oleh Lucky. Melakukan aksi solo, kemudian menyusup dari sisi terluar kotak penalti, masuk, merangsek, dan syuting. Ini dia kita lihat pemirsa, di mana Lucky lepas dan bakal offside. Lucky masuk, cucut. Oh, Primo! Berikan semangatmu pemirsa. Gol solo run dari Lucky Octavianto. Ya, kita lihat bagaimana gol yang begitu imajinatif, yang kita tidak bisa duga dari ruang yang sangat sempit. Kita lihat dia bisa mengarahkan ke sudut jauh dan tepat mengenai tiang bagian dalam. Luar biasa, fantastis. Ya, bahkan kalau Anda lihat pemirsa, sepanjang babak yang kedua, Persikabo tertekan atau juga ditekan habis-habisan.